Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, DPKPP, Kabupaten Bogor menggelar lomba gali kubur di Pondok Rajek, Cibinong, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Para peserta lomba gali kubur ini pastinya para tukang gali kubur dari perwakilan tempat pemakaman umum, TPU, se-Kabupaten Bogor. Para petugas gali kubur dari masing-masing TPU ini berjumlah 4 orang. Mereka dituntut harus menyelesaikan penggalian kuburan atau makam dalam waktu 100 menit. Dalam lomba gali kubur ini, mereka memperebutkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Penilaiannya harus cepat, ukurannya akurat serta keindahan, kata Ajat Rohmat Jatnika. Ide lomba, ini gak niru siapa-siapa, berawal dari ngobrol-ngobrol, kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika kepada wartawan. Ajat mengatakan bahwa lomba gali kubur ini baru pertama kali digelar dan rencananya akan digelar rutin setiap tahun.